Yang ini satu sultan kecil, ini satu sultan besar. Ini kedai sultan. Okey. Terima kasih. Okey. Dia ada jual air tebu dekat Safa Tower. Ha, lekalah Zurin menengok ni. Terdengar. Saya ingatkan mula-mula dia tanya, fish syaitan ni ada apa-apa lagi setan? Macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana bersama Zurin di Vlog Zurian Ayan. Baiklah, hari ini Zurin dah habis healing dekat dalam Masjidil Haram. Jadi Zurin ni berniat nak ke Safwa Tower. Menunaikan bukanlah macam mana. Kawan Zurin ada kirim minta tuliskan sejadah untuk a few friend dekat Malaysia, sebab hari tu dia pergi haji tapi tak cukup. Jadi dia minta Zurin tolong buatkan untuk kawan-kawan yang nama dia tertinggal. Jadi jom ikut Zurin kita ke Safwa Tower. Katanya kedai dia di bawah. Safwa Tower bawah. Jadi Zurin pun akan pergi kedai yang sama. Yang kawan Zurin bagi ni lah. Dia cakap harga berpatutan dan juga tulisan dia cantik. Jadi jom Zurin tunaikanlah amanah kawan Zurin tu. Kebetulan Zurin off hari ni. Jadi Zurin ada di kawasan Masjidil Haram. Tahap kepanasan dia eh. Okay. Hari ni lepas Zohor memang panas. Panas. Jadi Zurin nak intai jap. Ni Riyadh, Kulai, Taif 31. Ni dia cuaca sekarang ni 42 katanya. Tapi sebenarnya Zurin rasa macam lebih. Baiklah, kawan Zurin kata kedai tu di bawah. Turun di bawah. Jadi jom kita carilah kedai tu. Katanya nama kedai tu Sultan. Sekejap. Tadi ada tangkap gambar. 263. Kedai Sultan namanya. 263 Kedai Sultan. Jom kita. Zurin berada sekarang kedai dekat Safwa Tower. Ni 132. 136. 126 atau 136? Sekejap. 236. 2. 236. Mungkin ni 126. Ini 126. Bukan. Ini satu belakang tak belakang. Belakang eh. Masa kat belakang. Syukran. 131B. Ni 123. Mungkinlah sebab dia 236. Kat belakang Zurin rasa. InsyaAllah. Zurin ni tengah wandering dengan Hidayah. Sebab dia, kawan Zurin ni tulis kedai dia 263. 263A. Kalau dekat bawah ni dia start dengan nombor 1. Jadi mungkin dekat atas ni kawan Zurin tersilap kot. Kak Jun naik babab you. Zurin jarang ikut nombor kedai tau. So hari ni Zurin duk tengok nombor kedai. Ni 246. 243. Maknanya dia 263. Maknanya kedai dia hujung. InsyaAllah betul lah. Ni 245. 56 mungkin kat sana lah. InsyaAllah. Sana 225. 260, yes. Ni dia 260, dia 263. Kedai Sultan. Ni 263A. Ni 263A, insyaAllah.
Hadas Sultan? Sultan tak ada. Okey. Sultan tak ada. My friend, okey, datang haji. But then dia beli sejadah. Oh, dia ada cerita sih. Ini sini. Sultan ini. Ayo sana. Dekat sana. Bos. Ha? Sultan sana. Ini. Ayo, kakak sini. Sultan ini. Sejadah. Ah, sejadah. Sama ini. Yang Sultan ini sama kakak. Ini kawannya. Eh, ini close. Eh, tak. Boleh, jangan. Ini Sultan yang gemuk. Okey, dah juga. Ini. Alhamdulillah. Yang ini satu Sultan kecil, ini satu Sultan besar. Ini kedai Sultan. Okey. Terima kasih. Okey. Saya nak datang cari sejadah ni balik. Zaira. Zaira. Alhamdulillah, Zaira. But then Afika. Afika. Aiwa. But then Afika. Afika. Ada awal Amira. Dia ada Afika. But then Afika. Okey. But then Fatiha. Fatiha. Aiwa. Fatiha. Ya ya. Akhir Fatiha. 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 Okey. Fatiha. Okey. Come. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kulu 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, sekarang ni nak cari tasbih. 16. Ah. But then, hada? Tasbih berapa? Tasbih. Hada mafi pink? Pink ada. Kalau I will take 2 pink. Tak, main 1. Okay, Zurin pun nak ambil juga sejadah. Hada? My name Zurin. 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 Yes. Zurin. Kartanya kartu dia nak beri ke sini. Mungkin harga dia. Kalau kartanya 50 lah. Tulis nama cantik-cantik insyaAllah. Kaligrafi. Alhamdulillah, insyaAllah cantik-cantik. Baiklah, kedai yang Zurin tempah sejedah dan tasbih tadi dia dekat ground floor. Actually, bila kita datang je daripada Masjid Haram, kita masuk je Safwa Tower. Dekat bawah tu bahagian belakang kedai nombor 263. Jadi Zurin ni nak cari teh tarik. Salah, teh ais. Jom kita pergi kedai mencari teh ais. Ada ke apa? Dia nak makan, Aida nak makan ke? Lambang mata. Oh, dia ada lasam ke tu? Masalah ni. Itulah dia. Dia ada rojak ah. Menonjak, menonjak. Bakso ada. Motai. Ada bubur lah. Ada bubur motor. Ni apa ni? Laksa ke apa ni? Laksa. Sekejap. Selai lontong dia asal ni. Lontong? Makan tengah hari. Lontong satu. Lontong? Ada lontong ke? Lontong sayur lodeh. Okey. Kak Zurin. Tak telus biji ya bang. Tak nak sepagu. Makan kat sini. Makan kat sini. Kita makan kat sini lah. Ya, Kak Zurin. Video baru. Inilah dia hari ni buat video. Zurin busy lah kerja. Zurin nak dah ke? Ajak. Sorry. Lontong dah habis. Lontong dah habis? Hidayah, lontong dah habis sayang. Sedih lah. Janganlah letak iklan. Kejap. Tengah tengok apa buku jam set ni tau. Apa jawab? Kedai baru. Zurin terpandang air tebu lah. Dia ada jual air tebu lah kat sini. Okay, dia ada jual air tebu dekat Safwa Tower. Zurin ada teh ais. Hidayah ada ais cincau dan nasi dagang. Zurin ada sedikit sebekas laksa. Okey, bila dia? Alhamdulillah. Zurin dah pun kekenyangan. Alhamdulillah, dah makan. Jadi sekarang ni Zurin nak pergi tempat tadi tu ambil sejadah.
dan juga Zuri masih lagi berada di dalam Safwa Tower. Yang ni Hidayah, minyak wangi yang kedai ni, cuba tanya dia. Yang kecil, yang ni biasa dia. Assalamualaikum wabarakatuh. Perfume. Woman from. Woman and male. Botol saya kisahkan masih. Macam ni. Tak nak, nak yang lain-lain. Yang tadi tu cantik. Botol dia tunggu, botol dia biasa. Allah, sorry. Sorry. Botol dia macam mana? Yang tadi botol dia macam mana? Botol dia ada kali-kali. Tadi nice but bawah, masih botol ada? Oi, masih. Ada hal. Ah. Ini kedai fi kristal fi. Oh, dia ada botol cantik. Ha, nak syuf ada botol. Syuf. Cantik. Come ada. Come Hadi. Hadi? Barbie? Ala, hada kam. Ha, kam. Hina. Ha, كله. 50 ريال. Oh. Amba sepuluh halal. Bismillah. Halal. Kelas. Memang berbezalah sekarang harga. Memang naik. Terkejut. Ini big betul. Arif. Hada mafi small. Hada asyara. Hada 15 sah. Asyara. Asyara? 10 riyal. Badan haji. Haji sagir mafi. Mafi botol? Tak ada. Ada. Ada 25. 25? 25. Sebab botol. Dia jadi tukarkan kepada botol. Yang ni okay. Yang simple ni dia bagi 10. Yang ni botol baru hadar 25. Betul, ada di box, ada koyis. Nice. Hmm. Badan ana yang ibarat katil. Fi diskaun? Macam tu. Hmm? Macam tu botol kami. Dengan dia kata. Tak ada pun. Ana ibarat 10. But 7 horma 3 rijal. Baik, okey, 20 riyal. 20. Okay, 20. Boleh. Okey. Saya boleh. Alright. Nah, botol test, dia cantik. Yang ni 10 mil, yang ni biasanya akan mak 30 mil sah. Huh? Ada kam mili. Ada 12. 12 mil? Ada? Ada 3. Ah, 3 mil bas. Ada rijal anak ibu abiat. Tak ada masalah. Lekalah Zurin menengok ni. 4-3. Kita beli minyak wangi. Mission kita orang nak cari Al-Quran. Minyak wangi. Sebina kawan Zurin tu. InsyaAllah. Selesai. Kamsana ini. Kamsana. Kamsana ini. Menyelesaikan amanah-amanah. Alhamdulillah. Nak dijadikan cerita, kawan Zurin beli harga dia RM10. Kenatang Zurin beli harga dia RM15. Jadi nak tak nak, terpaksalah kan, sebab ni amanah kawan Zurin. Mestilah dia nak harga tu juga. Jadi Zurin video call, cakap dengan orang kedai tu. Tunjuk sampel yang dia beli tu. Jadi dapatlah dia pulangkanlah balik. So dapatlah dengan harga RM10. Satulah, Safwa Tower ni banyak kedai-kedai souvenir. Tapi itulah, diorang tak ada kawalan harga. Orang ni dia beruntung, dia dapat harga murah. Orang yang tak bernasib baik dapat harga mahal. Macam itulah dekat sini. Dia suka-suka dia je nak letak harga ni, Al-Quran. Itulah. Jadi kalau pandai tawar, memang dapat harga murah. Kalau kita jenis yang ambil dan pergi, macam kadang setengah kita malah nak pilih-pilih kan. Kita just bayar. Tak dapatlah harga murah. Macam itulah mereka. Apapun, Alhamdulillah. Okay. Syaitan. Sini. Hidayah ada cerita menarik. Kalau diorang tanya, Fi Syaitani, apa Hidayah?
Fish syaitan ni tu maksudnya ada lagi, ada apa-apa. Tapi kita yang direct translation dengan apa yang kita dengar, saya ingatkan mula-mula dia tanya, fish syaitan ni ada apa-apa lagi syaitan? Macam tu lebih kurang. Aku cakap, anak fish syaitan, anak nafal. Maksudnya, saya bukan syaitan, saya orang. La. Syaitan ni. Others. So ada apa-apa lagi tak fish syaitan ni? Aduh, begitulah kadang-kadang kan, bila kita ada masalah faham bahasa. Betul tu kan? Kan, begitulah. Alhamdulillah. Baiklah, selesai sudah urusan Zurin hari ni. Menyelesaikan amanah kawan Zurin, beli sejadah yang tak cukup hari tu masa haji. Fahamlah kan, haji limited juga nak bawa barang kan. Jadi alhamdulillah Zurin berkesempatan, Zurin kat sini, jadi bolehlah tolong dan juga hidayah mencari Al-Quran, minyak wangi. Alhamdulillah, jadi selesai sudah aktiviti Zurin pada hari ini di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Semoga berjumpa lagi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan itu datang daripada diri Zurin sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.